lagi hari ini dalam rangka Coffee Morning bersama Hang Nadim Airport Community yang diikuti oleh beberapa stakeholder di Bandara Hang Nadim dan yang berkesempatan untuk menjadi tuan rumah hari ini adalah dari Pertamina Aviasi. Kegiatan yang rencananya akan rutin kita lakukan setiap sebulan sekali sebagai sarana komunikasi dari Bandara Hang Nadim dengan para stakeholder yang ada di Bandara Hang Nadim. Event begini lanjutkan, bagus, prospek bagus, menyenangkan keakraban dan kekompakan dalam insan aviasi di Bandara Hang Nadim. Iya, tantangannya harapan bersama makin kompak Bandara Hang Nadim. Good program. Terima kasih acara pada pagi ini sangat menyenangkan sekali karena hanya ngumpul-ngumpul, ngopi, makan, dan selesai. Jadi acara pagi ini adalah acara bersama. Kita lebih mengakrabkan komunitas aviasi di Hang Nadim. Semoga dengan perkumpulan ini lebih lagi kekompakan yang kita jaga. Jayalah Hang Nadim Batam. Terima kasih yang diadakannya acara ini. Semoga bisa mempererat kerjasama kita untuk kedepannya. Selamat atas acara Coffee Morning yang diselenggarakan oleh Bugu bekerjasama dengan Pertamina. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih yang menyempatkan hadirannya dalam acara Coffee Morning. Santai lah ya di komunitas Bandara Hang Nadim Group. Mudah-mudahan nanti ini berkelanjutan, kita akan rutin-rutin mengadakan pada hari ini kita bersama-sama sudah dapat berkumpul atas undangan sekali lagi yang baik dari Pertamina yang menginisiasi pertemuan ini. Semoga pertemuan ini bisa kita teruskan. Selamat pagi Bu Hamka di Batam. Terima kasih. Semoga apa yang sudah kita rencanakan tadi, khususnya kami menghimbau untuk pengoperasian di area Bandara Udara Hang Nadim, mari kita jalin koordinasi yang lebih baik. Dan alhamdulillah Pertamina dan Garuda sudah bersedia untuk tahap berikutnya. Selain nanti ada mungkin ada bulu tangkis, kami persiapkan. Jadi jangan kalian yang terlalu di atas Pak. Kita merangkum kita semua. Ya, jadi mungkin nanti Pak Miwan selaku GM Airnav ada ide atau gimana? Marilah kita bersatu. Kami sangat mendukung acara ini, kita bisa saling koordinasi, kolaborasi, sehingga nanti apa yang kita perjuangkan, kita laksanakan di bandara ini bisa berjalan dengan baik, Pak ya. Jadi Pertamina saat ini harus begitu, Pak. Kita melayani baik Garuda, baik BP Batam, baik Airnav, baik klien, kita harus seperti itu keadaannya sekarang. Dan seringkali pembicaraan yang formal itu tidak menarik, Pak. Jadi kita coba membuat forum seperti ini, Pak Dendi, Pak Warso, Pak Budi. Harapannya ke depan juga kita akan lebih sering bertemu, Pak. Intinya seperti itu, silaturahmi. Mungkin kalau yang di formal tidak bisa nyambung, di non formal kita bisa